Berikut ini cara mengaktifkan bunyi latar belakang di iPhone ataupun ada suara hujan, suara efek lainnya. Caranya seperti ini. Kalian pilih atau buka yang namanya pengaturan. Kemudian kalian lihat di sini ada pusat kontrol. Nah, di sini kalian cari saja menu yang namanya pendengaran. Kalian pilih Icon Plus ini. Nah, di sini sudah muncul ada pendengaran. Mau kalian urutkan di urutan keberapa? Nah, seperti ini. Setelah mode pendengaran aktif ataupun muncul di panel kontrol ini, kalian pilih di sini. Nah, ini suara latar belakangnya mau kalian ubah seperti apa? Pilih ke bisingan gelap, hujan. Nah, seperti ini, samudra. Jadi sangat mudah. Kalau yang ini harus ada AirPod baru bisa itu mendengarkan langsung dari suara di sekitar. Untuk mematikan, kalian lihat di sini bunyi latar belakang nyala, kalian matikan. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.